أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Ayat 33 sampai 36 surah Yunus. Semua ni ayat tauhid belakang. Ayat tu hai tanya ha syirik tapi nak kepada berakidah yang betul. Jadi alhamdulillah ayat 33 ni sebagai hujung ekor daripada hak kita dengar kemarin iaitu nya Allah Taala sudah pun tetap dah ke atas orang-orang yang fasik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana bahwasanya mereka tidak beriman. Ini Tuhan kehendak macam itu, maka macam itulah jadi. Ya, sebab hati orang yang tidak taksir beriman ni dia lagu tu dah. Wayaklah 10 karung pun dan Allah Taala tak buka pintu hati dia, maka dia tidak akan beriman. Seperti mana ayat pada awal-awal suratul Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni tu hai ayat, sesungguhnya orang-orang kafir sama ada memberi ajaran, beri pengajaran, beri peringatan ataupun tidak beri peringatan, mereka itu tetap tidak beriman. Ini bagi orang kafir hak tu hai katuk pintu hati siap-siap dah, maka duk lagu tu dah. Mari ayat yang ke-34 sampai 36 surah Yunus ni Tuhan mula dengan qul. Qul dua kali qul kecek hubungnya dengan ahli-ahli syirik dan benda-benda hak orang kafir duk sembah, batu ke, pokok kayu ke, benda-benda dia panggil watu yang orang kafir duk sembah. Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu siapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Ha, ni benda orang Islam rap mai dai dengan apa? Dengan benda hak orang kafir duk sembah tu, benda tu kau boleh buat makhluk. Ha tu. Kalau kita tanya, tak mungkin sama sekali tokong nak gi buat. Nak gi buat langit kau. Tak mungkin. Tokong nak gi buat bukit, buat dunia, tak mungkin. Tapi tu hai tanya ni nak jadi kraptun. Perasaan orang-orang kafir apabila dengar ayat-ayat ni tergambar katanya, oh hak dia duk sembah adalah kara yang sia-sia. Nah, tak boleh kembalikan benda tu semula di akhirat. Katakanlah
Allah jua yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Ini cakap-cakap, ini ayat tauhid dia panggil. Ayat akidah. Sebab Allah lah yang kuasa buat dan kuasa menghidupkan semula yang mati, lepas tu kembali semula nah, kepadanya pada hari kiamat. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain? Ini sebab manusia pada dulu lagi, lepas pada Nabi Adam tu, mula geleweng daripada ajari hak sebenar. Hak tu lah dia disembah tu, sembah ni, syirik, pekak. Sampakah hari ni pun, agaknya orang kafir tak kenal dah Allah Ta'ala. Orang kafir mana kenal Allah Ta'ala, tak ada dah. Kalau zaman-zaman Nabi, zaman dahulu, belum pada tu, orang kafir ya kenal Allah Ta'ala. Maknanya akidah dia tu masih lagi duk ada. Siapa buat langit, siapa buat bumi, siapa buat gatu, buat gani, semua dia akan jawab Allah, Allah, Allah. Tetapi lah ni semua orang kafir tak kenal Allah. Sebab tu terpaksa ni orang-orang Islam ni campin yang jing, kena pergi cokeh. Orang kafir yang duduk sesak, gelak, gelemak tu, cokeh punya naik semula. Naik duduk tak darat apa ni. Yang duduk dalam seluk, dalam rok, dalam jalan tak betul. Dalam lubai tu cokeh klik semula, cokeh. Sebab tu lah orang-orang Islam pakat dia dakwah duk raya, sebab saya tu ke orang kafir tu kuasa kesia belah kepada puak-puak dia duduk dalam sesak. Tapi tak ada arah, ada setengah-setengah orang kafir ya, orang yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia, dia boleh masuk Islam dan dia redha dan nak masuk Islam. Lepas tu kerabunkan lepas pada masuk Islam tu, hal tu duduk di cara orang Islam tu sendirilah nak cakkan lagu mana nak jadi nak dia tu ngaji reti pehel agama, duduk dia orang Islam yang berjuruh dan sebagainya. Ini duduk di kan patena lepas pada orang mu'alaf ataupun orang Islam baru tu masuk Islam. Ayat 35 pula, bertanyalah wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu siapa yang dapat memberi pertunjuk kepada kebenaran? Hak sani buat barang tu, buat barang ni boleh kembali semula ke tak? Hak ni siapa yang dapat beri tunjuk kepada hidayah, pertunjuk kebenaran? Katakanlah Allah jualah yang memberi pertunjuk hidayah kepada kebenaran. Ini kita orang Islam, alhamdulillah kita pakat tupai Allah Ta'ala. Allahu samad, Allah lah tempat tolong, tempat minta tolong, tempat tupai. Ha tu. Nah. Lepas tu kalau misal katanya orang Islam kita duduk minta dengan pusu, dengan kubur, jalan belakang tu syirik belakang. Ni misal. Lepas tu kan, kiyah sendirilah. Hak kita duduk berasa benar tu boleh gui bekah, boleh gui kesal dalam hidup. Cik katanya, akidah orang Islam walaupun dia mengaku duk mengucap nanak hari, tapi akidah dia salah. Ini merbahaya kepada orang-orang Islam semua. Kalau sekiranya pendiri dia, hidup dia macam tu, maka tak serupa lah nah, dengan hak sebenar. Lepas tu Tuhan tanya orang kafir ni, kalau sekiranya sepak-sepak dengan orang Islam, maka orang Islam pun masuk dalam ayat ni. Kenapa mu duduk pakai azimat lagi? Kenapa mu duduk pakai gotu wakga ni? Ha, jadi syirik-syirik penuh na. Sebab tu setengah-setengah orang duk gantung wasabah kok tekok. Ya lah belakang tu. Tu kalau lah boleh kita royak, kita kena cuik dia. Hey, duk sakut apa wasabah tekok. Kalau kita boleh kecek dengan dia betul-betul lalu. Ya lah tu. Orang dia ada benar-benar yang duduk pegang, duk ikat, duk apa. Ada tu benda tu yang duduk pegang. Dia duduk amana yitman dengan benda tu. Kalau dia ada benda ni tubuh dia, ya selamat. Gilah mana-mana. Ha tu sebab tu ramai lagi orang-orang Islam kita duk pergi macam ni. Bukan di tubuh saja dak, di rumah dia, di gotu, di gani kereta ke apa, jalan belaka tu. Supaya orang Islam kita tengok ni, payan hak dia duduk tok kain kuning di depan kereta dia. Lepas tu cuba kita perhati, wallahu alam lah hak ni kepercayaan ke apa. Iaitunya orang Islam kita bila
beli kereta baru kena duk mandi kereta. Ha, ajak orang semaya hajat atas kereta kau di rumah dia, ambil air mari pak baca Yasin, pakak siut belaka pu 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 pu, pu. Bau mandi kereta ha ni. Kepercayaan orang-orang Islam kita apa boleh duk percaya lagu tu. Ada kita buat soalan. Sengah-sengah ayat tu, ah tak ada apa ni ustaz, tak ada duk percaya apa ni. Apa nak jadi sedah hati sikit ya. Nah, ajak tu email mari 4-5 orang baca-baca Yasin, bubuhai boleh sabudib sa. Jiruh kereta bau. Sebab apa awak lagu tu? Sebab tak sewa kereta belaga tu. Ecek mudah-mudah lalu dah. Tak sewa kereta belaga, timur kemalingi, gatu gani. Semua tu buat adalah sakuk, dia panggil sakuk dengan agama. Tapi kepercayaan tu dah ada. Caya tu dah ada. Caya katanya dia buat lagu ni wasa pungcai. Apa? Wasa pungpocai. Wasa lega hati. Oh, dia buat lagu ni dah. Maknanya kereta kita gilah mana-mana pun. Molek. Nah. Tak belaga, tak curi, tak gapo. Allah Alam, jangan nak pergi lagu tu sangat. Sebab tu kita beli gapo, buat gapo, mula gapo, boleh gapo. Syukur kepada Allah Ta'ala tu, hak tu hak penting sekali. Lepas tu tuwe tu sendiri kena berdoa banyak. Minta oleh Allah Ta'ala berkat dalam hidup dia, anak dia, bini dia, dan kereta dia, umuh dia, tanah dia, semua setiap setiap cara. Sebab tu Nabi dia, ia berdoa. Nabi ya berdoa, Nabi ajar doa supaya apa? Kita boleh sesekara mula dah daripada boleh bini. Ini doa bagi orang hak bini dah tak bini lagi. Bila hari mula-mula masuk bilik tu, Nabi dia ajar suruh tok laki ni gigi praden panjer ni. Pegi dahi bini, tak tangi tah. Tak dahi bini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ni doa yang Nabi royak katanya, mung boleh bini mu beli gapo-gapo walaupun menate hak mu pera, mu ambil tangi ni getak atas bahu atas apa? Tak dahi dia. Baca. Nescaya binimu akan jadi bini yang berjuru, anak-anakmu semua gapo hok mu beli gapo hok mu buat kerja, ia akan jadi molek, akan kalau menate-menate ia akan jadi jinuk. Mung pera pun insya-Allah akan beranak boleh anak cucu cicit cocok. Ha tu tengok. Tu Nabi ajar. Tapi dengan sebab kita tak biasa ngaji, tak biasa tahu, hok tulah. Hok tu dah dok pun paga ni gebeli go tu satu. Tak mana nak berdoa. Siapa kau hak Nabi ngajar pun kita tak tahu katanya. Ada di dalam Islam. Hak Nabi raya. Lepas tu kau duduk minta tolong dengan Tok Guru. Bah, ada doa hak tak biasa ngajar kau raya. Cuma ngajar kau kita so. Wah peluk so. Nak wah peluk hak raya kita. Itulah. Lepas tu, nah, kita Alhamdulillah nak jadi molek di dalam hidup ni. Kena pakat pungpa dengan ajaran agama. Nah, Nabi royak ni masya-Allah. Kemarin saya dah baca dah walaupun hadis biasa duk royak dah. Sahabat Nabi dia yamrap katanya, Nabi ajar kita ni siapa ke basuh berok. Sahabat duk kecek sama-sama puak dia. Nabi ajar kepada kita ni semua dalam Islam siapa ke basuh berok Nabi ngajar. Pahajari daripada agama mana katik? Teragi cek tengok. Ada ke tak sedar dalam agama dia mengajar siapa ke basuh berok? Nabi ajar. Cara lagu mana nak hadap kok mana masa berok, masa kecil. Masya Allah. Wah tak ada ke ha agama, ha gotu, ha gani. Pinpai midai. Kalau ha basuh berok, benda tamada hak manusia, dia basuh yang kecil lagi. Benda besar Nabi tak ngajar. Pinpai midai. Sebab tu, benda-benda hak saya kita duk dengar, kita duk baca ni menggambarkan kepada kita bahawa kebesaran kesempurnaan dalam Islam ni ada belakang. Cuma duduk di kita sendiri, ngaji ke tak ngaji, baca ke tak baca. Ha, inilah kita kena akak kenapa ciwit kita
Bukan melalui kata duduk seni, makan seni, tidur seni, boleh jala duit gaji banyak, hasilnya masuk banyak. Bukan kuna paham cewit atau tidak. Kuna paham cewit hak lebih daripada tu, iaitunya ngaji ugamo, wirti ugamo, paham ugamo. Hak ni lah masuk di dalam satu hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala kehendak nak jadi molek baik kepada orang itu, maka Allah campak kepada orang itu paham ugamo. Hak ni dah, kita kena tangcut kepada diri kita sendiri katanya, setakat ni kita paham secara mana ugamo. Sengah-sengah orang mengaku katanya, oh kita tak lama dah nak turun kubur dah. Duduk was-was lagi dah lihat ugamo. Duduk semabur supaya ngaduk dalam kabuk. Jangan sama sekali. Kita orang Islam, bak akidah, bak ibadah, bak muamalah, bak semua tiap-tiap kara, jangan semabur, jangan kelabu, jangan apa. Wujud dicacin. Ada khilaf ulama sikit sebanyak, kita boleh pilih. Ulama tu rakyat lagu tu, ulama ni rakyat lagu ni. Hak tu lautai kita nak pilih hak mana. Wasa selera, sedak kat mana, boleh pilih. Sebab semua tu ada dalil belakang daripada Nabi. Tapi, hak noknya, wujud dicacin. Nampak katanya kita ni nak kepada agama. Barulah insyaAllah hidup kita pun kena. Politik pun kena. Masyarakat pun kena. Cara makan minum pun kena. Dalam rumah tangga kita pun kena. Sebab apa? Kita berdasar kepada agama. Tapi kalau lah tak berdasar kepada agama, saya kok telabuk. Saya kok tabuk habis. Anak, bini, dalam rumah tangga. Cara berihan, cara catkan, cara apa, duit, masuk duit tubik, sangkum purak peranda, hacuh habis kalau kita tengok. Yalah, sangkum pergi kepada, kok tak molek, sebab apa? Sebab tak berpandu kepada agama. Inilah, dan sebagai sikit sebanyak, walaupun saya baca 2-3 ayat, tapi boleh ayat 33-34, insyaAllah kita sambung semula ayat 35. Dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.